sacred Rihanna! Rihanna Antoinette atau yang lebih dikenal dengan The Secret Rihanna baru saja memenangi ajang pencarian bakat tingkat Asia, Asia's Got Talent 2017. Berkat kemenangan tersebut, Rihanna berhak atas hadiah senilai $100,000 Amerika Serikat atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Dalam gelaran Grand Final Asia's Got Talent, Kamis 7 Desember 2017, Rihanna sukses mencuri hati penonton dan juri dalam penampilannya yang menghadirkan sekelompok zombie. Bukan kali ini saja, Rihanna berhasil mencetak prestasi dalam ajang pencarian bakat. Pada 2014, ia pernah mengikuti ajang pencarian bakat The Next Mentalist yang dipelopori oleh mentalis Indonesia, Deddy Corbuzier. Acara yang tayang di salah satu stasiun TV swasta tersebut berhasil mengantarkan Rihanna menjadi juara kedua The Next Mentalist. Sementara itu, juara pertama diraih oleh Rachel Rich. Yang membuat wanita kelahiran 13 Juli 1992 tersebut istimewa, yakni memiliki keahlian telekinesis, yaitu kemampuan untuk menggerakkan benda dari jarak jauh tanpa disentuh. Ia seringkali tampil dengan aksi sulap bertema hal-hal gaib. Karena keahlian tersebut, Deddy Corbuzier memilih Rihanna tanpa seleksi untuk menjadi peserta The Next Mentalist. Keistimewaan tersebut didukung dengan karakter uniknya yang terkesan menyeramkan, misterius, dan tidak banyak bicara. Bahkan saat diumumkan menjadi pemenang Asia's Got Talent pada Kamis 14 Desember 2017, ia sama sekali tidak tersenyum dan masih menunjukkan sisi misteriusnya dengan wajah datar dan menyeramkan. Dunia sulap bukanlah hal baru bagi pesulap aliran Bizarre Illusionist ini. Sejak kecil ia menyukai sulap dan mendapat bimbingan ayahnya yang juga seorang pesulap. Selain The Next Mentalist dan Asia's Got Talent, ilusionis asal Jakarta ini juga pernah mengikuti ajang pencarian bakat lain pada 2012, yaitu Hysteria dan Stand Up Magician.